Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Abang Channel. Nah, oke, kali ini bos, nah, saya memberi makan kambing saya dengan yang namanya daun pete atau kalu sing woe direntengi. Nah, ya biasa bos. Ini banyak teman-teman kemarin yang menanyakan tentang daun seperti ini, daun pete seperti ini bos. Udu mandingan bukan lamtoro tapi daun pete yang biasa dijual di pasar-pasar itu loh, rentengan gede-gede. Nah itu seperti itu. Kemarin banyak yang menanyakan teman-teman yo, bahaya apa tidak, terus piye. Nah itu menurut saya yo nggak apa-apa bos. Nah ini untuk iki modele kualitasnya seperti daun albasia atau daun singon ijo itu, singon biasa itu. Nah, kualitasnya seperti itu neng yo, neng awak anget ini di dalam perut. Jadi untuk kambingnya yang sedang mengalami kehamilan, nah silahkan Anda campuri dengan daun-daun lainnya bos. Nah gandeng iki wedhusku yo, duh orang berai lah. Ini saya berikan ngene kira masalah. Siki komplit kabeh tak nai seperti ini bos. Dan kambing saya yang beranak juga itu saya kasih makan daun seperti ini, daun pete ya bos. Nah, ini enggak masalah ya bos. Nah, oke, untuk daun pete ini aman untuk kambing Anda itu. Nah, mungkin ada yang menutuh, ada yang mau menebang pohonnya. Nah itu silahkan Anda ambil daunnya itu untuk makanan si kambing, enggak masalah. Nah, seri berenggiling itu juga enggak mes aja gitu, makan daun pete ini. Nah, untuk teman-teman kemarin yang menanyakan tentang daun pete itu aman apa tidak untuk si kambing, nah ini aman-aman saja dan insya Allah tidak bermasalah gitu bos. Cuman kalau belum ini, cuma kalau misalnya belum pernah makan yo, silahkan kasihkan bokos sidik saja, orang langsung beruk bokos sidik saja dulu, terus biasa campurkan makanan lain atau pakan-pakan lainnya. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu, nah seperti itu, silahkan Anda kasih yo campuran lah bos, biar sedikit menghilangkan keraguan Anda terhadap makanan ini gitu bos. Nah seperti itu wae. Nah, yang penting yang untuk kambing yang sedang hamil boleh, tapi yo silahkan Anda campur dengan pakan lain. Nah, jelas tau bos. Nah, mana rung jelas ya silahkan tanya-tanya di bawah gitu. Santai wae bos. Nek muga-muga saya menyempatkan diri untuk selalu membalas komentar Anda secepat mungkin. Yo piye caraku bos yo, tak usahake nek aku iso jawab yo tak jawab ra ngono itu bos. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel segitu dulu jenenge. We yo peternak cilik-cilikan itu memberikan informasi mungkin yo sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu wae. Nek wis kalau sudah tahu ya wis ora apa-apa, untuk menambah pengalaman lagi ngono wae itu bos. Nah, tentang kandungan khasiate atau gizine saya juga tidak pernah naker atau tidak pernah menimbang atau meneliti tentang daun ini. Sing genah selama saya memberikan aman-aman saja, dan tumpuan saya untuk tandon pakan ya masih banyak toh bos. Nah, itu untuk besok iki wis sak meniki. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel segitu dulu, ada kekurangannya mohon ditambahi, dan
untuk teman-teman subscriberku semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk Anda dan keluarga Anda, juga untuk ternak-ternak Anda ya bos, diberi lancar rezeki. Oke, begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Gunung Kidul, Yogyakarta bos. Wassalamualaikum.